Kamu kenapa sih, Dek? Kok kelihatan kayak suntuk banget? Tuh, Sila lah, Kak. Sakit kayaknya dia, Kak. Oh, jadi gitu. Kakak punya solusinya. Beneran? Apa itu, Kak? Senat. Sekali semprot senat, burung sakit sembuh seketika. Dapatkan segera di toko online seluruh Indonesia. Nah, ini kandangnya banyak sekali. Ini rutinitas. Untuk satu hari berapa kilo itu? Satu kilo. Oh, jadi satu hari satu kilo, kadang lebih ya. Untuk satu kandang. Semua. Untuk semua kandangnya. Berapa kandang ada? 1 2 3 ya. 3 kandang. Jumlah burungnya banyak ini tadi. Yang ini warna semua ini sih ya. Iya, warna semua. Ini rutinitasnya dalam sangkar. Seperti wih, keren. Terbang. Burungnya terbang. Nah, yang ini udah selesai satu, tinggal yang satunya lagi. Nah, yuk kita masuk juga. Jangan enggak lepas ini. Oke. Okay. Ikut masuk sini ya, asik nih. Ini kalau yang ini campuran atau warna semua ini? Sayur. Warna lokal. Oh, warna lokal. Nah, ini gede, burungnya gede. Kalau yang itu banyak. Ini ada berapa ya? Ini 2. Lalu hilang wis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 burung. Oh, 16 ini. 16. Untuk intinya 1 2 3 4 5, 6, 7. 7. Nih, rutinitas hariannya seperti ini. Untuk kandang koloni lebih enak ya juga. Biasanya sampai jam berapa untuk 3 kandang? Ya. Paling enggak 2 jam. 2 jam ya. Ini rata-rata untuk membersihkan kandang sebanyak ini ya 2 jam. Untuk yang sebelah sana itu burungnya banyak. Nah, kalau boleh tahu ini ya, kalau kalian tahu di sini itu markasnya Sander 77. Ya. Yuk kita keluar dulu, cek pelan-pelan. Oke, yuk tutup kancing. Nah, sana dulu. Nah, itu ada yang dijemur. Ini yang dijemur
Ya, ini warna apa ini? Biru-biru ya. Biru. Ya, warna biru. Itu biru. Jadi banyak ini. Asik ini. Lokasinya luas. Jemurnya juga enak. Lihat dua ini. Unik warnanya. Ini ceritanya jalan-jalan di markasnya Sander. Itu tadi yang lovebird ya. Sekarang ada yang jenis lain ini. Di sini ada. Di sini apa aja dong? Ini jalak putih ya. Jalak apa ini? Jalak. Oh, ini yang ini jalak Bali. Ini ternak ini. Nah, jalak Bali. Cuman ada yang menarik ya selain jalak Bali di sini, yaitu proses ya. Ayo, apa ini? Ini namanya sih, bentar kita cari ya. Itu burung ada di bawah. Lah, cucak hijau telur. Ini gerojokan sewu dah. Oh, bukan. Saya kira ini gerojokan sewu yang diternak. Terus yang betinanya mana? Oh, itu di atas. Ya, betina itu di atas. Cek. Nah, itu dia betinanya. Oh, jadi prosesnya seperti ini. Kandangnya luas. Tempat sarangnya. Itu yang jantan, tapi kayaknya aneh. Belum, kurang kondisi kayaknya. Itu prosesnya gimana itu? Untuk cicak hijaunya belum. Iya ya, Dan. Gimana ya, Dan? Cicak hijaunya ya, Dan. Belum jadi, Mas. Belum ya. Belum produksi. Masih belum ya, tapi sudah jodoh tapi ya. Sudah jodoh. Jadi masuk proses produksi, masih penjualan. Ini rutinitas. Ini apa ini, jangan? Wah, ini kita hijau juga ini. Apa ini gerojokan saya bukan? Bukan. Oh, bukan. Yang mana ini? Ini aren. Oh, ini yang aren, yang dulu pernah main di Jogja itu ya? Di Bojonegoro. Bojonegoro? Ya. Nah, di Jogja kan pernah main juga ya? Di Jogja gak pernah. Di Bojonegoro nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu kan yang ekornya buka itu kan ya? Iya, iya. Pernah ini main di ini, di Jogja pernah ini. Iya kan? Tapi gak masuk kan? Gak pernah, cuma di Bojonegoro aja sekali. Oh. Ya, pernah Pak Mambang Honda. Ini harus kita. Oh, tidak mau bunyi tadi dia. Sepaneng, sepaneng. Burung-burung juara juga tidak bisa lomba. Lockdown. Kena lockdown ya. Corona. Aduh, ini rutinitas. Ini ngasih makan ya. Pakan. Kok bagus sih itu apa namanya? Pisang. Pisang gaji putih. Itu kok dapat dari mana ini? Beli di pasar, Mas. Oh, jadi pasar ada juga. Ada langganan ya. Ada langganan. Tinggal ngambil. Ini jangkrik. Untuk stok jangkriknya banyak sekali nih. Kalau di sini untuk kicauan gimana ya, Bang? Kicauannya ada berapa banyak? Kicauannya ada tiga. Ada tiga ya? Murai satu, cak hijau dua. Murai? Oh, murainya di mana ya? Murainya mau mabung, Mas. Oh. Makanya nggak ada. Jejak digitalnya ya?
ini namanya galak kuret ini. Yo kacau, bunyi bunyi terus. Perannya ini dua-dua, ada dua. Ini jantan betina kayaknya ini. Terus ini kita lihat di sini ada lopet buahnya ini. Ya. Ada 1, 2. Ini 3. 4. Ya. 5. 6. Masih paut-paut kayaknya. Banyak nih. Wah. Jadi kita lihat yang ini ya. Ini ada yang bagus. Warnanya bagus juga ya. Eh bunyi enggak mau bunyi, enggak ada lomba sih jadi enggak bunyi ya. Nah ini cuma di sini juga ada lagi apa kroto ya, ternak kroto ya dulu ya. Kroto ini proses lalu kok buka. Nah ini buka aja ini. Lihat dari sini ya loh, itu kroto ya ya, enggak ada manuk kan ya, enggak ada burungnya. Kita lihat ya, ini kroto kok menarik ini kroto ya. Duh, ya. Wih. Aduh. Itu telurnya mulai ada ini. Nah, ini telur. Wah. Oh, ini tempat lu dikasih ada ulatnya, bikin makanannya ini. Itu makanannya kasih apa ya guys? Makanannya air gula jangkrik gitu ya. Oh air gula sama jangkrik. Oh jadi ini tempat tempat gula, air gula dan ini ada jangkriknya. Kalau ternak itu yang paham ini cak roset ini mas. Cak roset ya? Ya. Sini ya Rosis. Asik loh ini ternak kroto. Jadi tidak perlu beli ya jatuh ya. Kalau panennya gimana ini jatuh? Oh tinggal ditarik ya. Otomatis nanti. Oh diketap, diketap, ketap, ketap ya. Wah, ini sudah ada dua ya, dua sarang yang sudah produksi. Ini katanya sih baru berapa hari, masih belum 1 minggu, bahkan belum 1 bulan. Oh, ini telurnya keren. Wow banyak ternyata sebelah sini, banyak sekali ini. Wah ini bisa jadi ini ya, bisa jadi alternatif juga ini. Ternyata di sini ya sander ini selain lama enggak pernah muncul ini, ternyata ternak macam-macam burung ya. Banyak loh. Dari cicak hijau, ada jalak putih tadi, jalak Bali. Dan juga ada kroto. Nah ini cicak hijaunya ini. Enggak takut ini. Pelan-pelan.
Tak takut eh? Asik ya. Suara lopet ruam. Terganggu. Wah ini dia. Nah kalau ini kan lebih kelihatan jelas dong. Mulai bunyi. Enggak sembarangan juga ini materinya. Set. Ini kalau anakannya jadi gimana ini? Mewah. Nah, kita tunggu nanti kira-kira sampai kapan ini ya jadinya. Edan. Mana ya betinanya? Oh itu dia di atas. Nah inilah tadi kita sudah selesai ya. Sekarang kita sudahi dulu, nanti kita lihat perkembangannya gimana. Ini juga isinya bisa jadi berproduksi atau tidak, nanti kita lihat dulu kondisinya nanti. Semoga ini jadi jodoh lah, jadi bisa diternak dan bisa diperbanyak. Oke, sekian dulu, salam dari kami, salam Jiro Lipat, ojo sampai jepat.